Hai, Assalamualaikum. Saya Sabri Ibrahim, SKM. Bercakap tentang apakah tip untuk membolehkan saya ke awak sendiri ke bertahan lama dalam bisnes. Okay. Banyak cara, banyak tips yang kita boleh guna pakai supaya kita boleh bertahan lama dalam bisnes, terutama bila mana Tuhan uji bisnes kita dengan situasi sale mula drop ataupun mungkin juga staff lari atau mungkin juga ejen dah ramai yang syahid atau mungkin juga masalah apa supplier, kalau anda seorang yang ada produk supplier berhentah tak supply barang berhentah pada awak, ada banyaklah sebab yang mencabar kesabaran awak ataupun emosi awak bila buat bisnes. Dan antara cara yang saya amal hingga hari ini yang membolehkan saya bertahan dengan bisnes saya, yang mana ya biasa mengalami situasi ada orang tak berat kita, mana sale drop, kita buat iklan tak ada orang peduli, saya alami biasa normal macam tu. Ada ketika kita buat gerak kerja cari ejen, banyak kita buat gerak kerja tapi tak ada sahabat. Termasuk jugalah ya, cabaran bila bila putus-putus, benda-benda ni mencabar kita punya emosi kita. So apa ketik yang saya amal hingga hari ni saya boleh bertahan dengan bisnes saya? Tipnya ialah prinsipnya ialah kita buat bisnes sesuatu yang kita minat, yang kita suka, yang kita passion. Ini paling mudah sekali, poin penting ataupun tip paling mudah yang saya amal hari ini. Walaupun sebagai manusia biasa, ada ketika kita buat iklan tak ada peduli, kita buat post tak ada orang like, tak ada komen, memang cukup mencari emosi kita. Tapi tak, saya tak putus asa. Kenapa? Poinnya ialah, sahabat-sahabat semua perlu ingat benda ni. Antara perkara penting yang kita perlu fikirkan, ambil kira bila nak buat bisnes ialah, adakah kita betul-betul passionate? Adakah kita betul-betul minat 100% mungkin lebih kepada apa yang telah kita bisneskan? Itu yang you all kena check balik. Kalau you buat bisnes kerana ciri orang, suka-suka sahaja, tak ada pilihan lain, terpaksa, percayalah. Bila tahan uji dengan pelbagai cabaran yang pakai emosi dengan awak, penat, letih, tercabar, nak marah, akan mari putus asa. So, poin penting yang perlu fikir ialah, kalau nak buat suatu bisnes, antaranya ialah buat bisnes kan, sesuatu yang awak suka, minat. Itu penting sangat yang saya amal hingga hari ini. Saya minat dalam memberi berkongsi personal coaching, cara untuk gunakan strategi pemasaran zero cost walaupun penat sekalipun. Walaupun sesi personal coaching ni one to one ni memang memerikkan dan perlu teliti. Dan satu sesi seorang sahaja kita fokus kakak hampir 2 jam untuk selesaikan masalah orang yang kita personal coaching tadi. Dan tentu ia memenatkan kita, kita akan teremosi, kita akan letih. Berbanding kalau kita buat ramai-ramai dalam dewan 40 orang sekaligus, so sekali cakap semua orang dengar. Okay, kimat masa kita. Tetapi benda ni sama ada personal coaching atau group coaching, semua dia ada kelemahan dan kelebihan tersendiri. Kelemahan dan kekuatan sendiri, kekurangan dan juga kelebihan tersendiri. So lebih kurang adalah normal. So kalau tidak ada minat yang betul-betul tinggi kepada apa kita buat, maka kita akan tak boleh bertahan lama. Alright. So sahabat-sahabat semua, apa yang saya cuba sampai ini dalam email saya supaya manfaat. Kalau you all nak berbisnes, perhatikan dahulu sebenarnya bidang apa minat.
bidang apa minat. Contoh, saya minat dalam bidang personal, dalam bidang marketing, pemasaran. So saya zoom terus, saya lakukan personal coaching untuk berkongsi dengan orang yang nak dibantu meningkatkan sale dengan menggunakan pelbagai teknik pemasaran. Minat saya, walaupun nak sekalipun, tapi ia merupakan satu kepuasan bagi saya bila saya terangkan secara personal orang itu, dia dengar, dia beri perhatian dan dia faham, lantas dia buat dan mendapat hasil berdasarkan apa yang saya cerita dia buat. Bagi saya, satu yang cukup berbaloi, cukup memuaskan hati saya, sebab saya boleh membantu menyelesaikan masalah dia dalam especially tak meningkatnya jualan dengan guna teknik saya cerita tadi, walaupun perlahan-lahan, walaupun berinci dan menakkan, tapi bagi saya cukup berbaloi dan senang hati dan puas hati. Walaupun pada masa lalu, masa lepas-lepas dia penat, train dia gini-gini-gini, kadang-kadang dia tak buat, kita rasa stres, tapi bila dia buat, kita dapatnya hasil, kita rasa senang hati. So, minat. Bila kita minat, insyaAllah dia boleh, kita boleh bertahan lama dengan apa sahaja yang kita buat, especially dalam bidang-bidang bisnes kita. Minat. Dan yang kedua ialah apa cara untuk kita boleh bertahan dalam bisnes ialah, ingat benda ni, kita jangan berfokuskan naluri kita, kehendak kita kepada pulangan keuangan semata-mata. Kita perlu fokuskan pusing mindset kita ni kepada nak pahala. Bila kita fokuskan mindset kita, kita sharing, kita ajar, kita berikan pelbagai tip pada orang, walaupun dia tak buat, kita mungkin kecewa. Tapi jangan kecewa, sebab perbuatan kita kongsikan sesuatu yang baik tadi, sama dia buat atau tak buat, sama ada berhasil tak berhasil, kita yang buat perkongsian baik ini tetap diberi pahala. Bila kita punya aim kita, niat kita menyampaikan informasi tadi, nak dapatkan pahala atau mendapatkan keredaan Tuhan, kita tetap juga akan buat walaupun mari rasa penat dan sebagainya. So, poin nombor dua ialah perbetulkan niat. Jangan fokus nak kewangan sahaja. Dan yakin ya sahabat-sahabat semua, bila kita buat perkara ni dengan niat betul-betul nak bantu orang mengikut kemampuan kita, insyaAllah rezeki ataupun pertolongan Ta'ala dalam pelbagai bentuk akan datang kepada kita. Akan datang lambat atau cepat, berapa jumlah, bagaimana, itu adalah usaha Ta'ala. Lambat laun kita dapat balik apa-apa yang kita hajati itu, insyaAllah. Sebab Allah Ta'ala beri suatu perkara di saat masa terbaik untuk kita. Dia maha bijak, maha mengetahui. So, nombor dua, kena fokus semasa anda, perbetulkan niat, jangan hanya fokus untuk kewangan, keuntungan kewangan sahaja, tapi fokus kepada nak dapatkan pahala atau pekerjaan Allah Ta'ala. Itu dua tip bagaimana untuk kita bertahan dalam bisnes kita, dalam perkara kita buat. Dan yang ketiga yang perlu kita ambil kira supaya boleh bertahan dalam bisnes kita ialah, kita kena ingat satu benda berkenaan dengan rezeki Allah Ta'ala ini dalam pelbagai bentuk. Rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada hamba kita ni ada dalam macam-macam bentuk. Macam bentuknya wallahu alam lah, tapi yakin begitu. Yakin begitu ya. Kita tak mampu untuk menerobosi sejauh manakah kepelbagaian rezeki Tuhan. Tapi hati kita mesti berakidah yakin bahawa rezeki Ta'ala bukan hanyalah bentuk makan minum, pakai, apa lagi, ilmu, wang ringgit, ada macam-macam cara rezeki. So tiga, kalau inilah yang saya pegang hingga hari ini, yang boleh menyebabkan saya boleh bertahan dengan bisnes saya, walaupun ada ketika yang drop sale, menjunam, jatuh, saya buat iklan, tak ada orkesah, rasa penat ada, tapi saya tetap teruskan juga. Kerana apa?
menjalankan tiga poin penting ini. Saya harap sahabat-sahabat yang telah dipilih oleh Ta'ala, tengok bila saat ini you are pegang tiga ni dan amal. Sipu kemas-kemas hati, insyaAllah you akan dapat tahulah rupa-rupanya tiga sebab ini antara tip paling penting untuk membuat anda boleh bertahan lama dalam perniagaan yang awak sedang jalankan sekarang ni. Bukan setakat perniagaan, bila-bila pun sama juga. Harap dapat sesuatu yang baik daripada saya ini. Kalau ada manfaat, anda boleh share lah kepada sahabat-sahabat anda yang memerlukan tiga prinsip atau tip yang perlu anda pegang kemas untuk membuatkan awak boleh survive dan bertahan dengan bisnes awak, walaupun mungkin saat-saat getir, walaupun mungkin saat-saat ialah getir ataupun bisnes nak down, tapi you kena ingat tiga benda ni. InsyaAllah dengan tiga sebab ini anda boleh bertahan lama dengan bisnes anda seperti saya alami sekarang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hingga kita jumpa next sebelah dengan lafaz mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.